Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di sini. Halo-halo semuanya. Yeah, kita absen yuk. Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Thailand, Arab Saudi, Taiwan, Abu Dhabi, Macau, Egypt. Pernah ada yang bilang Mesir, oh, iya? Kak, gitu katanya. Mesir. Wah, pokoknya semakin meluas gitu ya. Jadi seluruh dunia ada yang belum tersebut. Coba absen di komen. Yes. Kan? Ini hari ini kita manjain BXB dulu. Betul. Kali ya. Halo, manjain termasuk kita. Ya kan? Karena semuanya iya kayaknya. Betul. Karena memang yang kita reaksiin tuh bagus-bagus. Jadi kita fans akhirnya gitu kan. Benar-benar banget. Pokoknya yang kita reaksiin tuh bukan kaleng-kaleng. Oh, benar banget. Dan kali ini ada Onyo. Betul. Dan Putra Onsu nyanyiin lagu Pergi untuk Kembali. Baru banget. Ini masih hangat banget, guys. Masih hitungan enggak nyampe berjam-jam gitu, masih hangat. Dan seperti biasa ya, kalau kalian pengen video fullnya langsung ke Zee Pauzi. Betul, di sana pokoknya full. Apapun about Bekar Putra Onsu ada Zee Pauzi. Langsung datengin tuh, pantengin tuh sana komen. Ya, yeah, subre. Nah, iya. Yuk, langsung aja kita tonton ini. Onyo, yuk pergi untuk kembali. Gila, rame banget. Rame banget. Kayaknya ini lebih riuh daripada di Jawa kemarin. Oh iya, benar-benar. Karena ini kayaknya lebih dekat gitu. Lebih dekat sih stage-nya, iya kan? Ininya tuh lebih dekat gitu. Yang aku tahu ya. Ah. Azul. Pelanikan cahaya bintang. Azik. Ini tuh lagu tembang kenangan ya. Betul. Sebenarnya ya, ini kan lagu lama banget ya. Emaknya Elo. Bener. Siapa yang namanya Elo? Diana Nasution. Iya, pokoknya itu ya. Iya, Diana Nasution. Iya. Terus diingin lagi sama Elo, naik lagi betul. Itu angkatan-angkatan umur 30-an ke atas, yes. Elo gitu megangnya. Zaman aku juga udah tuh zaman Elo kan. Nah, sekarang tuh di banyak orang-orang yang nge-coverin gitu dengan versinya mereka, dan lagunya memang kayak apa ya, long last gitu loh. Iya, dan anak-anak sekarang tuh pasti tahu gitu lagu. Bener. Ini aduh enak. Aduh. Groove-nya. Aku tuh suka Onyo setiap yang nyanyi lagu ini tuh kayak merdunya tuh merdu banget gitu. Kayak memang cocok banget sama Onyo lagu ini. Nggak terlalu dianehin sih, masih agak ori. Agak ori ya, aku bilangnya bukan ori banget ya. Agak ori gitu. Iya, masih belum dianehin. Belum dianehin sama Onyo. Lagu ini enak loh, groove-nya. Iya, groove-nya enak lagu ini. Gila. Gila sih. Gila pecah. Gila.
Yes, pas bener banget. Momennya pas. Momennya pas banget. Yes. Dan di sini Onyu masih nyanyinya apa namanya? Belum di aneh-aneh. Ya. Kita tunggu. Ya, kita tunggu. Kesian Onyo bisa denger gak musiknya ini? Iya, bener. Bener-bener monitornya bagus ya. Jadi Onyo gak kebingungan. Ini kayak dia mencari-cari gitu. Teriakan, teriakan BX ini lebih menggubah. Lebih kenceng. Memang lagu ini tuh memang enak loh, enak buat dimain-mainin. Bener. Buat diakrobatin tuh enak banget. Ibaratnya diakrobatin lah ya, enak banget lagu ini. Aziz. Menyusuri. Aziz. Enak. Kita kalau ada part enak langsung, pas nih, enak nih, enak nih. Asik, hey, janganlah kau masuk. Dan, bagian dannya. Kalian dengerin deh, kalian ke Zipauzi tuh. Dengerin bagian dannya enak banget. Dilebekin gitu ya. Iya, enak banget cara ngayuninnya, maininnya. Lagu ini nyandu di bagian refnya. Bener. Dan sekalipun orang baru denger, yeah, saat itu langsung bisa gitu loh. Mampus tuh BXB. Pas lagi musiknya pelan kan? Ini by the way lagu pertama apa gimana? Pertama? Gak tau. Di pause sih ini pertama. Iya, kan tadi udah dipanggil, baru dipreset. Oh iya. Tapi kayak rada panjang sih tadi, kayak udah ada nyanyi sebelumnya gitu. Baru dipreset. Pertama ya udah pecah ya, woy. Nah, aku sukanya tuh ini nih, pas Onyo nyanyi kan musiknya pelan. Iya. Tenang. Itu aku suka banget tuh. Yes, mereka tuh kayak tahu gitu ya, kapan saatnya berisik, kapan saatnya harus diam, nyanyi, kapan menikmati gitu ya kan. Ini kan musiknya pelan nih, tapi pas Onyo ngasih mic kan mereka nyanyi tuh semua gitu kan ya. Betul. Nah, pas ini kan Onyo nyanyi, mereka tuh diam. Yes. Kayak benar-benar menikmati. Menikmati, benar-benar. Bukan mereka juga berteriak-teriak kencang. Enggak, aku sukanya tuh kalian tuh itu. Tahu gitu momen-momennya. Ini kan akhirnya kita bisa menikmati suaranya Onyo yang enak. Tuh, ini kesempatan sama Onyo ini. Saatnya bernyanyi bersama-sama. Tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi. Mantap.
pecah sih, pecah sih ini. Pecah. Gila. Oh. Aduh. Mulai akrobat dimulai. Ohnya kalau mainin lagu ini tuh kayak udah enak banget gitu, ngalir gitu. Asik. Aku suka banget di sini kayak selengeannya tuh makin bikin kayak enak gitu nyanyinya. Oh. Asik. Wow. Seperti yang sering kita bilang gitu. Ini bukan kali pertama Onyo nyanyiin lagu ini. Ya. Tapi Onyo kalau nyanyiin lagu yang pernah dia nyanyiin pasti ngasih sesuatu hal yang berbeda. Seperti tadi di ujung itu, enak banget. Gila sih ujungnya. Begitulah ya, mulusnya Onyo aja, gue gak mulus. Iya benar, maksudnya itu kan susah loh. Iya. Nice ya, ini sih. Kalau aku bilang nggak lagu ini tuh. Memang enak buat diapa-apain. Bener. Memang enak buat diakrobatin. Bener. Tapi. Wah, tapinya pakai falset. Tapi. Kalau kebanyakan jadi nggak enak. Bener. Apalagi bagian ref-nya. Ref tuh kayak sakral. Bener. Ini. Kayak originalannya tuh jangan sampai dihilangin. Gitu. Boleh kita ngerubah paling ya, 10%. Gitu kan. Nah, Onyo bener banget ngelakuinnya tuh. Nggak banyak yang dirubah sama Onyo. Cuma kasih ornamen-ornamen tipis-tipis aja, belting-belting tipis-tipis aja gitu. Dan lagu ini benar-benar di obrak-abriknya tuh di ujung. Iya, gitu. Awal kalian dengar ya, awal kita kan ngomong ya. Original nih, paling original, tipis ya. Doang nih dirubah sama Onyo dengan gaya nyanyinya Onyo aja gitu enggak. Kalau dulu kan jadul nih ternyata cara nyanyinya semuanya menyesuaikan sama zaman itu gitu. Sekarang Onyo nyanyinya dengan cara zaman sekarang dinyanyiinnya gitu. Benar banget. Dan nice banget. I love it. Ini masih ada beberapa lagu lagi nih? Iya, masih banyak. Ada berapa lagu? Ya? Kita dapat sih 3 lagu ya dari. Dan oh iya, kalau kata Nita yang sering ngasih info ke aku BX Binita, terima kasih banyak. Ada 3 lagu. Oh benar berarti ya. 3 lagu benar ya. Berarti pergi untuk kembali. Apa tuh? Terus salah mencintai. Wow. Sabar ya. Satu lagi tuh Pesta. Jadi habis ini salah mencintai apa pesta nih ya? Salah mencintai dulu kasih. Deh ya, kalau aku sih ya, aku ini salah mencintai. Aku sih pesta ya, tapi gak tau ya kalian maunya apa dulu nih. Salah mencintai aku pesta, kalian apa? Yalah, ayo komen dulu, komen dulu. Tapi yang belum subrek, subrek dulu, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.